Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membuat dekorasi lamaran menggunakan lingkaran dan ada cara merangkai bunganya juga loh. Tonton terus ya. Sebelum nonton video ini, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo guys, ini sambil persiapan nurunin barangnya sebelum dekor. Seperti biasa guys, kita setelah menurunkan barang, kita memasangkan karpet. Saya lagi memasang kelopak bunga untuk lampu standingnya. Kemudian suami saya memasangkan kain dinding. Seperti biasa dia memakai tali webbing. Untuk teman-teman yang baru melihat video di channel kita, kita mau jelasin fungsi tali webbing itu apa. Nah, tali webbing itu fungsinya sebagai dasar kain tirai yang warna putih. Nah, jadi nanti kita pas membukanya itu mudah, tinggal tarik tali webbingnya aja agar tidak merusak kainnya. Lanjut, saya merangkai bunga untuk standing. Ini saya memakai busa oasis, jadi kita hektarkan aja ke standingnya, kemudian kita rangkai aja bunganya. Ini suami saya memasangkan kayu di gawang besi. Cara memasangkannya tuh gampang banget, tinggal kita pakai lakban kemudian kita puter-puter. Kenapa kita pakai kayu? Karena itu biar bisa hektarkan kainnya. Karena gawang kita itu gawang besi, nggak disetting untuk kayu. Ini itu perpaduan warna coklat muda dan krim sesuai request atau permintaan dari tuan rumahnya. Jadi kebetulan tuan rumahnya juga pakai baju warna coklat, jadi biar kayak senada gitu. Kita mulai merangkai bunganya ya. Untuk bagian atasnya kita pakai bunga, dan sebagai media untuk bunganya itu kita pakai styrofoam. Untuk warna bunga di bagian ini saya menggunakan dua warna, warna putih dan warna peach. Nah, ini saya tusuk-tusukkan aja ke styrofoamnya. Untuk teman-teman, cara merangkai bunganya ini sebenarnya gimana bagusnya aja, boleh bunganya dulu atau daunnya dulu. Kalau saya lebih seneng atau lebih suka bunganya dulu. Dan ini dia, kita mulai merangkai bunga di ring besi atau lingkaran besinya. Ini diameter lingkarannya itu 1,5 meter. Jadi kalau diameter 1,5 meter itu pas untuk dekor tunangan. Dan cara memasang oasisnya itu gampang ya, tinggal kita ikat aja pakai lakban, kita putar-putar, dia lengket di besinya kan, jadi biar kuat. Ini untuk bagian saya memasangkan bunganya. Seperti yang saya bilang tadi, saya memasangkan bunganya dulu, kemudian daunnya.
Ini random aja sih sebenarnya. Kita cucukkan aja ke oasisnya. Teman-teman bisa langsung lihat ini cara saya merangkai bunganya. Dan lingkarannya sudah hampir siap dipasang bunganya ya. Ini prosesnya sudah 80%, tinggal sedikit lagi. Lanjut, untuk finishingnya kita memasangkan properti-propertinya. Ini suami saya menyambungkan kain putihnya agar kalau difoto tuh bagus jadinya. Nah, ini saya memasangkan lampunya. Untuk daun-daun di bawah lingkaran itu sudah saya rangkai dari rumah, jadi tinggal kita letakkan aja, jadi cepat kerjanya. Ini suami saya lagi memasangkan lampu gantung. Itu caranya gampang, kita ikatkan aja pakai tali rafia untuk menggantungkan lampunya. Ini udah dihidupkan lampunya seperti ini. Dan untuk finishing terakhir, saya bersihkan dulu bagian bawahnya. Saya sapu, kemudian saya pasangkan karpet putih. Tada, ini dia dekorasi lamaran model lingkaran yang banyak bunganya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman yang pemula seperti saya. Salam dekorasi Indonesia.